bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullah alaihima, masih dalam bahasan Al-Idhofah. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Idhofah ada mahdoh, wiru mahdoh. Dan disebutkan bahwa ya di situ Idhofah ada yang mengandung ta'rif, ada yang dia itu hanya ya ini takhfif, ya demikian. Berikutnya qala ramadala wa qawnuha fil wasfi kafin in waqa musannan au jam'an sabilahu taba. Ini berkata Ibnu Malik ramadala dan keadaannya, ini ha ini kembali kepada al fil wasfi di dalam sifat ya sebutkan itu mudhaf kafin cukup, yakni keadaan alif lam yang ada di mudhaf itu cukup in waqa musannan au jam'an, apabila keadaan dia ini dalam keadaan musanna atau jamak. Sabilahu taba, ya, yakni sabilahu itaba. Maksudnya jamak di sini jamak mudzakkar salim, yang sabilahu jalannya itu mengikuti musanna. Nanti akan disebutkan. Jadi sebutkan di sini, ya, bait syair ini maknanya adalah, yakni apabila mudhofnya itu berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, maka boleh dalam keadaan di situ ada alif lamnya, ya demikian. Ini berkaitan dengan bahasan yang telah lewat. Ai berkata menakir wa ta'ala, yakni maknanya wujudul alif wa lam, adanya alif dan lam fil wasfi al mudhaf di sifat yang ditu mudhaf. Idza kana musannan, apabila ya mudhafnya ini adalah musanna dua jumlahnya au jama' atau jamak, ya, jamak apa ini? Jamak yang itaba'a sabilal musanna, jamak yang mengikuti jalannya musanna, ini dua. Ai ala hadin musanna, maknanya adalah atas batasan-batasan musanna. Wahwa itu apa? Jamul mudzakkar salim. Itu jamak mudzakkar salim. Ya, ini musanna itu kan dia apa? Teratur dengan ini tambahkan alif dan nun, ya, abla rofa, ya, demikian. Demikian juga jamak mudzakkar salim. Tambahkan dengan wau dan nun apabila dia itu yakni mudzakkar salim, kan itu. Ya. Yughni an wujudiha fil mudhaf ilaih, maka cukup dari adanya alif lam itu di mudhaf ilaih. Fatakul, maka mengatakan hadzani ad-dhariba Zaidin. Hadzani ad-dhariba Zaidin. Ini adalah dua pemukul Zaid. Wahulah itu ribu Zaidin, dan mereka ini adalah orang-orang yang memukul Zaid. Ya. Maka di sini apa? Ditambahkan alif lam di ad-dharib. Yang asalnya sudah lewat itu tidak boleh, kan itu. Mudhaf tidak boleh ada alif lam. Tapi kalau bentuknya seperti ini maka boleh. Kemudian watuh dafunun di idhofati dihapuskan nun karena dia di idhofakan, kan itu. Ini ad-dharibuna asalnya itu nun dihapus karena dihitungkan pada Zaid. Ya ini jelas sekali. Ya ini kalau dia ini mudhafnya berupa alif lam, ya, mudhafnya berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, maka boleh untuk ditambahkan alif lam. Ya, berbeda dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ya itu. Kemudian juga ya yang dia itu mulhaq dengan musanna, demikian juga mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, disebutkan demikian juga. Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Malik radhiyallahu taala, wala yudhafu ismun lima bihi tahab maknan wa awil muhiman idza warad. Ya jelas ini. Dari syair ini insyaallah jelas. Dan tidak disandarkan, ya, tidak diidhofahkan isim lima bihi tahab yang dia itu untuk apa-apa dengannya itu ittahad, yakni wahid, satu makna, maknanya satu. Ini tidak diidhofahkan, tidak ada mudhaf kemudian mudhaf ilaih yang maknanya keduanya adalah sama. Tidak boleh. Ya itu. Kalau kemudian maknanya adalah sama, ya maka tidak boleh. Wa'awil, maka takwil lah. Ya, maka tafsirkanlah muhiman sesuatu yang seakan-akan ya dia itu tergambar bahwa itu keduanya itu
maknanya sama, maka takwilkan untuk kemudian maknanya tidak sama. Nah, itu aja. Idza warad, apabila tersebutkan. Ya, jadi antara mudhaf dan mudhaf ilaih syaratnya adalah bukan sesuatu yang sama, maknanya bukan yang sama. Kalau kemudian didapat seakan-akan maknanya sama, takwilkan kepada bahwa keduanya tidak sama maknanya. Ya, itu intinya demikian. Insyaallah jelas. Qala Ibnu Athir rahimahullah, al-mudhaf ini penyandaran yatahassasu bil mudhaf ilaih, ya, dikhususkan dengan mudhaf ilaih, au yata'arafu bihi, ya, atau ya dia itu dimakrifatkan dengannya. Ya, itu. Jadi mudhaf itu dia menjadi khusus dengan adanya mudhaf ilaih. Atau dia itu menjadi ma'rifat dengan adanya mudhaf ilaih. Sudah lewat bahasanya ini. Ya kan itu. Fala budda min kaunihi ghairu, maka harus keadaan dia itu selain dari dia. Ya. Jadi mudhaf itu disarankan kepada mudhaf ilaih yang bukan dari dia. Ya. Id la yatahassasu syai au yata'arafu bi nafsi, yang mana tidaklah dikhususkan sesuatu atau menjadi ma'rifat dengan dirinya sendiri, kan itu. Wala yudhafu, dan tidak disandarkan ismun lima bihi itahad fil makna, isim, ya, tidak disandarkan isim kepada suatu yang sama dalam hal makna. Nah, itu enggak mungkin. Kan itu. Kal mutara divaini, seperti dua kata yang dia itu mirip maknanya. Wakal mausub wasifati, demikian juga yang disifati dengan sifatnya. Enggak boleh. Seperti itu enggak boleh. Fala yuqal, maka tidak dikatakan qamhu burin. Nah, ini betul-betul boleh kan, tapi enggak boleh. Karena qamh itu bur. Ini jenis-jenis gandum. Tidak boleh, mutaradif, mananya bermirip. Ya, tidak boleh, karena duanya adalah mirip, tidak boleh. Komku burin, betul-betul boleh, tidak boleh seperti ini. Wala, dan tidak boleh juga rojulu koimin, seorang laki-laki koim, yang berdiri. Ya, tidak boleh. Ya, si betul-betul boleh seperti itu, tidak boleh. Kecuali kalau dia sifatan itu. Ya, itu. Karena apa? Karena koim ini adalah sifat dari rojul. Nah, tidak boleh kemudian jadikan betul-betul boleh, jelas. Wa ma warada muhiman lidzalik, dan apa yang tersebutkan seakan-akan memberikan memberikan kerancuan yang demikian itu muawalun, maka ditakwilkan ka qaulihim, seperti ucapan mereka saidu kursin. Nah, ini karena saidu kursin, ya, ini tidak boleh disandarkan sesuatu pada dirinya sendiri, said kurs. Nah, itu tadi mengatakan kursin adalah lakob kurs sendiri, kalau karza ini orang yang pandai, ya, maka seperti ini tidak boleh. Said disandarkan pada dirinya sendiri. Kalau ada seperti ini bagaimana? Kan ada, ya, Said dukursin. Mudhaf ilaih seperti ini. Fa dhahiru hadza, maka yang tampak dari ini annahu min idhafati syai' ila nafsi. Ya, maka dohirnya, ya, seakan-akan sesungguhnya dia ini adalah penyandaran suatu pada dirinya dia sendiri, kan itu. Di anal murada, karena sungguhnya yang dimaksud bi Said dengan Said, ya, wa kurs, demikian juga kurs fihi. Fihi wa kursin fihi wahid. Ya, ini karena yang dimasukkan dengan Said dan kurs di dalamnya ini, di dalam kalimat ini tadi, wahid, satu. Nah, ya, gitu. Bagaimana ini? Akhirnya gitu kan? Fayu awalul awalu bil musamma, maka ditakwilkan, ya, digiring pada makna bahwa yang pertama itu Said itu pada al musamma, yang diberi nama. Yang diberi nama Said itu ditawalkan dengan yang diberi nama. Wasani bil ismi, dan yang kedua ditawalkan dengan namanya. Nah, faka'anahu, maka seakan-akan, ya, sungguhnya mengatakan qala, faka'anahu qala, maka seakan-akan dia mengatakan ja'ani musamma kursin, datang padaku yang diberi nama, ya, dengan kurs. Nah, itu. Ini kursin namanya. Musamma, ya, yang saidnya itu yang diberi nama. Ai mana adalah musamma hadzal ismi, diberi nama, ya, musamma hadal ism, yang diberi nama dengan nama ini, hadal isma. Ya, itu. Waladzalika yu'awwalu ma'asbah hadza, dan atas demikian ini, yang demikian itu juga ditakwilkan apa yang semisal ini, min idhofatil mutaradifaini, dari penyandaran dua yang hampir mirip maknanya. Ka seperti, ya, yaumil khamis, hari Kamis. Ya, itu. Wa amma ma dhahiruhu idhofatul mansub ila sifatihi. Ya, jadi yaumul khamis juga tadi apa di mana pada mana itu, kan itu. Wa ma ma dhahiruhu idhafatul mausuf, dan apa-apa. Ya, dan adapun apa-apa yang dhahirnya penyandaran al mausuf yang disifati ila sifati kepada sifatnya, seakan-akan gitu, ya. Ya. Fa mu'awwalun, maka ditawalkan apa ini? Soal sifat dengan sifatnya.
ditawilkan ala hadfil mudhaf atas apa? Dihapuskan mudhaf al mudhaf ilaihnya dihapus ya, ditawil pada itu. Jadi dihapuskan mudhaf ilaih ya, ala hadfil mudhaf ilaihi al mausuf yang disifati bitil kasifah dengan sifat itu. Ya, ini ditawilkan dengan demikian. Ini dihapus ya mudhaf ilaih yang disifati dengan sifat itu. Contohnya jelas, kaqulim seperti ucapan mereka habbatul hamqa. Habbatul hamqa'i. Ini nama dari jenis-jenis sayuran kan itu. Lobak, lobak hamqa'. Hamqa' sendiri artinya dunguan itu. Artinya dunguan. Ya. Maka seperti ini bagaimana nanti yang ditakwilkan? Wa salatul ula, demikian juga salat yang pertama. Wal asru dan asalnya habbatul baklatil hamqa'i. Nah itu. Ini dihapuskan mutawilahnya. Habbatul baklatil hamqa'i. Ini biji. Biji lobak hamqa', ya itu. Jadi baklahnya ini yang dihapuskan. Demikian juga wa salatus sa'atil ula, salat saat yang pertama. Fal hamqa'u maka hamqa' ya. Sifatun baklah, maka dia sifat untuk bakal. Ya, ini demikian. Dia ini sifat, berarti bukan mutafilih ya gitu. Ini sifatnya untuk apa? Untuk lobak. La lil habbah, bukan sifatnya habbah. Nah, itu. Berarti kan terhindar dari satu yang dilarang tadi kan itu. Ya, jadi ini sifatnya bakloh yang dihapus itu. Ya, bukan sifatnya habbah, bijinya itu bukan. Wal ula demikian juga ula, sifatul lisaah, dia sifatnya untuk saah. Ya, saah yang dihapuskan tadi. Waktu ini yang dihapuskan yang di, itu mutafilihnya sebenarnya gitu. La li shalah, bukan kepada salat, bukan dia sifat untuk salat. Nah, itu, tapi sifat kepada apa? Kepada asah yang dihapuskan itu. Jelas. Ya, jelas. Ya, ini berarti bukan penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya, itu. Paham? Tsumma, jadi asalnya dari itu kan? Ya, tsumma hudifa, kemudian dihapuskan al-mutafilih, mutafilihnya itu dihapuskan. Wa huwal baklah wa sa'ah, yaitu bakal, lobak dan sa'ah ini, waktu ini dihapuskan. Inilah yang sebenarnya adalah mudhafilihnya. Itu ya. Wa uqimat sifatu muqamahu, dan ditegakkan, diletakkan sifatnya itu kedudukannya. Fasara, maka menjadilah habatul hamqa'i. Nah itu. Jadi asalnya apa? Habatul baklatil hamqa'i. Itu. Biji. Ya, sayuran hamqa'. Ini biji lobak hamqa' ini. Wa sholat. Til ula, ya, wasolat al ula, demikian solat yang pertama. Ya, ini, falam yudof, maka tidak disandarkan al mausuf yang disifati ilah sifati kepada sifatnya, ya, terhindar dari apa larangan tadi. Bal ilah sifati gairihi, bahkan kepada sifat selainnya. Jelas, ulama di sini. 163 sudah ini dan terus.